Masalah penduduk yang terjejas banjir terus mendapat perhatian Kerajaan Emirat Arab Bersatu UAE. Menerusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM UAE tampil menyalurkan bantuan fasa ketiga yang meliputi barangan keperluan rumah yang telah dikenalpasti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut Wakil Kerajaan UAE yang juga sukarelawan Persatuan Bulan Sabit UAE Adnan Atik Al-Shehi, bantuan tersebut disalurkan kepada 15,000 keluarga di sekitar Kuantan dan Pekan. نحن الآن في الوفد الثاني لدولة ماليزيا. سبقنا وفد سابق هو الوفد الأول ونحن الآن الوفد الثاني. تقريبا 15,000 أسرة لحد الآن وإن شاء الله تعالى في عدد ازدياد الأسر إن شاء الله تعالى الذين سوف يتلقون مساعدة إن شاء الله. مثلا beritahu hari ini adalah mereka ini daripada kumpulan yang kedua yang datang dan sehingga hari ini Emirat telah pun memberi sumbangan kepada 15,000 buah keluarga berupa makanan dan juga peralatan dapur dan sebagainya lah. Dalam fasa pertama, UAE menyumbang 8 buah bot manakala fasa kedua berupa 500 kotak makanan. Menurut Adnan Atik, pengagihan sumbangan akan diteruskan ke daerah-daerah lain pada masa akan datang mengikut keperluan. Tengok ya, Kak.